Nah, baik teman, ini hari kedua nih, gimana merpati pos saya giring tidak? Merpati pos, merpati baru yang kemarin beli di pasar merek tambah giring kan nih? Bentar, kita kemarin dulu. Nah, ini biasanya ngeluarin kotoran. Ini nggak tahu ya, merpati betinaan jambul ini nih, yang ada jambulnya dia bergetar-bergetar nih. Apakah kedinginan, apakah kurang vitamin? Nah, ini giringnya kurang maksimal ya, atau kurang bagus? Saya kasih teman saja. Jadi buat teman, ini namanya kata yang di sana ada waktu beli tuh. dikasih nama kolab. Nah, ini namanya kolab nih teman-teman. Ini juga sama nih teman-teman, merpati dari pasar juga nih. Ini namanya Playboy. Nah, tuh ini dari pasar juga, cuman udah lama di sini, jadi giringnya udah bagus nih. Ini buat teman si kolab. Nah, gimana nih? Kan jirinya semakin meningkat nih. Nah, kalau ini mah udah 2 hari nih. Untuk si Playboy udah 2 hari, jadi jirinya bagus. Kalau Raja Pukul sebelum hari Kamis dia jirinya kayak gini. Nanti setelah hari Kamis dia biasanya jirinya langsung keras. Ini Raja Pukul, terus ada beberapa merpati lagi yang sedang jirin juga. Lagi nih karena sering berbucin, masih piikan juga, jadi belum bisa merawat telurnya dengan baik. Dari dalam buku itu pasti keluarin kotoran. Oke, betinanya itu suruh
mulai karena ini sudah banyak pemesan. Kita coba nah. Ini kalau kata saya sih kalau sayapnya ada aja nih. Pasti dia bakalan bagus nih. Oh, sayapnya enggak ada ya. Coba tulis. Saya pengen tahu nanti kalau sudah maksimal gimana nih. Untuk giringnya sih alhamdulillah meningkat ya. Ini 2 hari nih. Oh, waktu di sana belum respon. Ini sayangnya sayapnya aja teman-teman. Nah, yuk kita latih seperti ini dulu. Karena ini dapat dari anak kecil katanya, kata penjualnya tuh. Bekas mainan anak kecil. Ini juga bagian punggung betinanya juga memang rusak. Kayak Adias kalau mau berburu. Nah, biar tepat betina dulu nih. Mudah-mudahan betinanya lancar nelur nih. Sampai telur sampai ganti. Masih bekur-bekur. Oke. Oke, saya sudah masukin. Mungkin saya akan jemur dulu si merpatinya. Oh, ini yang dari pasar juga nih. Oh, bis. Oh, supply boy. Oke. Mantap ya. Oh, giringnya. Padahal ini merpati dari pasar nih, teman-teman. Kalau ini saya beli ikan dari ikan. Nah, gimana nih kalau saya bekurin dengan pejantan lain? Coba ya. Kita coba saja. Nah, oh, ini yang berontak nih, supply boy. Nah, nih kita lihat. Lihat tuh. Wah, malah dikejar yang itunya, teh. Oke. Wis. Mantap. Merpati pasar ini 25.000 kalau enggak salah. Berani nih sekarang udah berani mentalnya. Gimana nih teman? Nah, oh merpati dari pasar. Tapi jangan bilang-bilang sama orang nih. Tapi memang nggak mukul ya. Wis. Jadi nggak seperti kayak putra petir. Dia tuh nggak mukul. Memang girinya keras tapi nggak mukul. Oh, langsung dia loncat. Mantap nih, girinya keras banget. Oke. Terus ada ini nih. Yu-Gi-Oh ini langkahnya panjang. Tuh. Terbangnya nih, cuman gearnya mungkin karakternya seperti ini. Sedang penjawat teman-teman. Bentar saya kasih lihat. Posisinya lar penjawat. Tadinya mau coba gandeng-gandeng tuh. Nah ini ujungnya nih tuh. Lar penjawat.
harusnya jangan dilatih dulu ya, juga sama penjawat. Nah ini nih review, ini langkahnya panjang kayak si rampok nih. Mungkin ini kita tes. Wah, ini yang punya karakter giring keras lagi, please. Nah, teman-teman pasti sukanya yang merpati-merpati seperti ini nih. Eh, mana ya? Gak ada nih. Eh, lagi kobra. Berani nih. Kok jangan. Oh, ini giringnya mantep ya. Oke. Siap. Tadi ini jalannya asli. Nah, tuh lihat udah mulai panas. Kita masukin sini dulu. Ini si kolek. Udah mulai panas. Mantap nih. Oke, masukin. Udah mulai memanas. Ini perawatan bulu-bulunya. Saya mau jemur dulu. Nah mungkin ini yang mau saya jemur deh. Nah, ini ada kiu-kiu Playboy yang sedang giring keras. Terus ini ada kolab, ini namanya kolab teman-teman. Tuh si kolab. Terus ada Raja Pukul. Nah ini Raja Pukul baru angkat giringan, tapi udah lumayan agak keras, tambah keras, tambah keras. Kita langsung bawa saja. Nah, oke, okay. Ini tuh proses penjemurannya. Biar nanti agak sorean saya mainkan nih. Nah, ini untuk beberapa merpati saya juga saya lepas. Ini ada merpati kipas. Terus ada tuh beberapa merpati lagi. Anak-anak Raja Pukul. Nah, ini ada merpati yang telo. Alhamdulillah udah giring kandang.